Kita udah sampai nih di Tepedia ya, lagi siang-siang gini haus banget. Nah, aku pengen minum yang manis-manis, seger gitu ya, Besti. Nah, kebetulan di Gram Sata udah baru buka Tepedia. Nah, ini kalau saya punya Jessica ya, Cika Jessica. Nah, penasaran banget karena udah banyak banget yang review, artis-artis banyak banget yang review Tepedia ini. Aku pengen cobain rasanya seperti apa ya guys. Oke, ikutin aku terus. Jangan lupa di subscribe video ini, dan jangan lupa kalian like dan komen ya guys. Jangan lupa juga share ke your friend. Oke, kita mau lihat. Di sini juga bisa pesan lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood ya, Tepedia. Oke, kita mau cobain apa menunya teh semua, atau menunya beraneka ragam. Nah, buat teman-teman semua, yuk ikutin aku terus. Thank you.
moments later. Hai guys, kembali lagi sama aku Melina di PMHX Family. Nah, aku udah pesan menu tadi tepe dia. Ini yang honey, apa ya tadi ya? Salt. Honey apa, Pi? Honey salt, bukan. Salt caramel boba milk tea. Oh, iya, caramel boba. Wow, jadi ada karamelnya lengkap banget. Tadi tuh ditimbang-timbang gitu ya, Bestia. Iya. Nah, jadi aku pengen cobain. Ini tuh, Muas, pelan. Gak ini ya, gak kenceng kali ya. Oke, Bestia, aku pengen cobain dulu ini menunya ya. Karena ini tadi kurang kenceng, karena tadi ada kerusakan apa gitu ya. Nah, oke, kita cobain aja langsung. Diaduk gak sih kalau gitu? Kalau aku sih lebih suka diaduk ya, soalnya biar manisnya tuh ngepas gitu, best. Nah, ini ada bobanya di sini, kita cobain dulu bobanya enak apa enggak. Nah, tuh kita puter-puter dulu, wah enak nih kayaknya. Itu rasanya manisnya pas banget. Terus bobanya tuh benar-benar juara banget. Itu bobanya tuh kenyal gitu, Besti. Enggak keras ya? Enggak. Dia tuh lembut banget dan recommended ya buat boba-boba sekarang kan banyak yang keras ya. Nempel-nempel enggak itu bobanya? Enggak. Oh, tadi juga ditimbang sih ya, jadinya takarannya pas ya. Pas. Jadi rasanya pas gitu loh. Karena dia nimbang-nimbang gitu loh. Sebenernya sih kalo udah apa namanya, Vi? Udah terbiasa, kayaknya rasanya gak usah nimbang ya. Tapi ya gak apa-apa sih, biar lebih pas gitu loh, rasanya pas. Manisnya enak. Bobanya juara dong. Ini kayaknya ini enak banget deh, sumpah. Tadi kita pilih menu itu karena best seller ya ini ya. Karena menu best seller jadi kita coba. Best seller ini, sumpah ini best. Biasa banget karena kayak rasa kopi tapi coklat tapi karamel, jadi tuh benar-benar enak banget gitu, Besti. Ada susunya gak sih? Ada susunya ya. Iya. Juara banget, enak. Iya. Oke teman-teman semua, kalau mau cobain langsung aja datangin ke outlet-outlet terdekat kalian ya, karena banyak sih ini di mana-mana ya. Ya udah punya cabang-cabang juga loh, Besti. Jadi so kalian. Jadi mereka tuh nggak jual yang namanya cuma teh aja karena namanya tepe dia, tapi mereka juga jual karamel, boba, segala macam. Dan mereka juga jual kroffel juga, 15.000 tuh mereka dapat 2 pieces gitu, Besti. Nah, kalau kalian mau dapat free-nya untuk kroffel atau kalian harus beli 3 ternyata gitu kan. Oh, beli 3 baru dapat free kroffel. Oke. Okay. Jadi promonya tuh banyak banget. Bukanya dari jam 9 pagi 9 iya, malam ya? Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam ya? Kalau weekend, kalau weekday dari jam 9 sampai jam 9 malam. Oke, bukanya termasuk lumayan panjang ya, Besti ya. So, buat kalian semua nih yang di rumah lagi pengen coba-cobain minuman seger-seger ya, langsung cus aja, kalian bisa pesan lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood juga, oke? Enak banget sumpah, ini tuh kayak bobanya tuh kayak boba-boba terkenal loh, habis enak banget. Oke, buat kalian yang suka-suka boba boleh mampir ya. Tempat nongkrongnya juga tuh enak ya, Pi ya. Tempat nongkrongnya enak, juicy banget. Terus Instagramable juga, bisa buat foto-foto juga, buat meeting, buat kalian lagi mau kerjain tugas, bisa banget, soalnya tempatnya nyaman, bersih dan oke banget. Oke, sekian video dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you so much buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mendukung program ini, kalian jangan lupa subscribe. Oke, aku mau balik lagi, abis ini aku mau live lagi nih, Besti. Nah, kalian boleh juga kepoin Instagram di @piamacex. Mereka juga jual mukena gamis-gamis di edisi lebaran mereka. Harganya murah-murah, start dari 20.000 aja loh. Langsung aja yuk kepoin Instagram mereka @piamacex. Dan Shopee-nya juga piamacex. Oke, thank you so much. Jangan lupa share ke your friend apabila video ini bermanfaat. Thank you, bye-bye. See you next vlog.